dengan keberuntungan di tangan Kasper. Oke, tarik. Aduh, jauh sampai saat tidak bisa lihat ikannya kalau gini. Oke, berbalik lagi. Mancing kah? Angkat, angkat tanganmu Segi. Oke guys, manci guys. Mana tahan dulu deh, gancu gancu. Kaila. Tipo Aila. Ini sudah jadi koki. Ini sudah. Maju guys. Ini mau bikin santan. Kuah asam santan. Kuah asam guys. Oke. Okay. Maju. Maju. Oke. Okay. Ini kita mau makan enak-enak lagi. Santan guys. Ada poki-poki guys. Terong-terong. Woi. Satu ini yang koki sebenarnya, tapi karena pemancing sudah lapar, ini si angler Omi yang langsung turun tangan. Dan Om Pulu sudah lapar, jadi makan ikan dengan terong, sudah pakai sambal ya guys. Guys, kita sedang pembongkaran mesin di sini guys. Gimana lama di kampung baru sibuk dengan mesin sendiri. Oh, tonu mama beli hut. Ale mak kuasa no santan lu. Ai.
Tapi sepuluh lagi ya. Sepuluh lagi enak. Mereka sepuluh lagi kalau. Kita sepuluh share. Kukas. Datang gunung malas tu. Esko. Ada kuah mole. Kena kuah kuah. Ah, naya kuah ni tu kena ikat tu bos tu. Ini santan kara guys. Ambilkan dulu airnya. Jadi di sini kita segala jenis ikan yang ada di rumpon kita ambil ya, yang mana mau makan. Jadi pagi ini angler konsir atau angler rumah mancing tola-tola ya. Tola-tola di daerah kalian itu namanya apa? Saya nggak tahu. Kalau daerah Gorontalo namanya sulo-sulo. Dan inilah bentuk sulo-sulonya. Warna pelangi. Oke, mana pemukulnya? Wow, kita ketuk kepalanya ya guys, biar dia nggak manja-manja lagi. Oke, okay. Sudah 3 ekor. Kita perlu manja-manja 3 ekor. Jadi lepaskan umpan kembali. Jadi mancing-mancing terus. Lain-lain juga masih santai sih, masih santai di atas. Atas rumah ya guys, mereka di atas ini ya guys. Saya nggak mau ke sana, fokus aja dulu ke sini. Tunggu saja. Strike lagi. Lepasnya guys, itu ada dua mata kail ya. Jadi lepas satu, tunggu satunya lagi kalau dimakan. Itu namanya goropa. Goropa guys. Nih, ampulu saja hanya pantau-pantau dari sini. Ampulu saja. Aduh. Ada guys. Ada guys. Mantap. Kalau kayak gini guys, kita bisa dapatkan tola-tola 20 ekor cepat guys. Aduh. Jatuh. Kita ketuk. Biar enggak manja-manja lagi. Oke, mana. Biar gak manja-manja lagi. Empat ekor ya guys. Jadi ini hanya umpan paling gampang banget kalau untuk bagi pemula ya. Bisa kalian tiru di rumah. Tapi di rumah gak ada laut ya guys. Jadi ke laut aja dulu. Oke guys, ini hanya skill-skill paling gampang di rumpon mancing tola-tola. Jadi buat kalian jangan lupa juga subscribe dan di share ke teman-teman ya, karena subscribe juga itu gratis kok. Oke, strike lagi ya. Bisa lihat guys, ini mau dibelikan tas katanya. Saya mau ambil, dikasih ke Atopan Hostel barang 10 ekor 20 ekor. Sana lagi ikut satu, banyak mereka. Matikan dulu. Tutup lagi kepalanya. Boleh guys. Sudah 5 ekor. Hanya bisa dihitung-hitung ya. Tak usah ikut yang lain. Biar satu orang saja. Biar satu orang yang saya ini. Oke. Mantap. Kita tunggu sampai durasi berapa menit bisa menghasilkan tola 10 ekor ya guys. Ini sudah 5 ekor. Belum berapa menit? Belum 5 menit. Sudah 5 ekor. Ini ikan di rumpun ini melimpah ya guys. Jadi mantaplah. Tunggu ya, banyak ikan-ikan kecilnya lagi. Tapi nggak kelihatan, nanti kita kamera air boleh.
Oke, lepaskan lagi. Golkar ya, golkar. Ibu jangan hal kayak gitu. Memang oke, mantap. Strike lagi. Sudah strike yang keenam ya, guys. Jadi buat kalian terus tonton video-video terbaru kami ya. Ini umpan satu, yang satunya yang dimakan. Oh. Woi, mantap. Hanya membutuhkan mantap. Komo satu ekor bisa menghasilkan tola sudah 6 ekor ya. Panas. Itu baik benar. Oke, mantap. Di Gorontalo ini paling mahal ya, guys. Ikan pelangi atau sulo-sulo. Tetolo timongol tetolo. Buat anti tate. Ekor. Oke. Oke. Oke, dikasih tahu tangannya, guys. Jangan gak licin. Santai. Capek banget. Lain. Oh, hampir lagi, guys. Hampir lagi, hampir udah strike. Tunggu saja, masih ada umpan itu yang satunya. Mantap. Oh, lepas lagi. Tunggu saja, guys. Oh, hanya di rasa-rasanya, guys. Apakah rasa vanila atau rasa stroberi mungkin. Jadi di pemangkolo dulu. Oh, iris-iris umpan dulu. Hah? Oh, cari umpan lagi, guys. Ambil di box. Cakalang ada. Komo-komo ya, paling segar ya. Ikan segar di rumpun terus. Kita para nelayan makan ikan segar. Jadi, oh, dia makan lagi. Hampir, guys. Oke, diiris-iris lagi. Ini umpannya ya, guys. Komo segar yang dirangking-rangking semalam. Kita bikin umpan untuk tola-tola. Satu, dua, dua, empat. Bisa dapat 6 ekor lagi kayaknya kalau kayak gini. Tempe petani susu ya, kipu deh wala umu. Habis umpannya, guys. Kita pasang kembali umpannya. Oke, lepaskan. Satu, dua, guys. Ini namanya goropa. Paling gampang sekali jika kita mancing kayak gini. Ini udah jam 8 pagi ya, guys. Tunanya nggak mau makan, jadi mancing ikan yang lainnya lagi. Mana yang mau makan? Belum dapat sambarannya, guys. Kita lihat nelayan-nelayan yang lain ada di mana, di atas rumpun kah atau di mana.
Oh, ternyata si angler MP masih ngantuk, tidur-tidur terus. Memang. Kau tidur kah? Belum pulih. Keadaan sekarang? Guys. Oke guys, dia masih ngantuk, jadi kumpul juga main HP saja. Main HP saja di atas. Oh, enggak ada. Kita lihat orang ada di mana ya, guys. Mana sih mereka ini? Oh, ternyata ada om saya mau nyoba tuna ya, guys. Itu sudah mau dihambur-hamburkan. Oke. Lihat orang-orangnya di atas ya, tidak mancing, minum kopi saja di atas. Dua orang guys di atas. Oh, empat orang bersama koki. Oke, ini mau dihambur-hamburkan lagi. Lepaskan. Ini mancing tuna ya guys. Ikannya ditaruh di kantong. Oh. Oke, kita beralih ke konser saja. Ini umpan tuna belum disambar juga. Oh, ternyata ikan. Oke, kita kembali ke angler konser. Apakah sudah bertambah ikannya? Oh, ternyata belum ada ya guys. Nah, tuna tidak makan, polanya sudah kurang makan juga. Baru 6 ekor, belum ada tambahan ya. Kalau memang pola makan rame guys, hanya 20 menit bisa hasilkan 20 ekor sampai 30 ekor ya guys. Mungkin mereka masih kenyang. Kita tunggu-tunggu aja ya guys. Masih lompat-lompat dia guys. Kita tambah kedalamannya ya. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Kita lihat saja. Cuman rokok ini mau habis, ini baru tolanya tidak makan. Ini saja tidak makan guys, apalagi orang lain sudah ikut-ikutan mancing. Kalau orang lain ikut ini pasti sudah lari lagi kan. Oh, jadi sudah enggak ada ya guys, sudah di ikat saja guys, siapa tahu dimakan lagi nanti terlepas itu ikatannya ya. Oke, jadi terima kasih sudah nonton video kami, semoga kalian sehat selalu, berikan umur panjang dan beraktivitas sesuai aktivitas masing-masing. Oke, terima kasih, salam satu lautan. Guys, ini sudah dapat strike lagi angler Omin tadi subuh, masih putus ya guys, dan kita lanjut lagi ini strike yang kedua. Oke. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis ya kok. Masih ada kah? Tarik lagi, jangan sampai macam yang barusan itu putus-putus.
Apa saya mau nonton tatalu? Oke, tarik. Si ada, jangan kasus supoli. Jangan mau ondok dalam kasih tolamu anu wah kasus suamu. Dia so jadi orang Bali dia, guys. Santai jauh di santai. Jadi ini jangan sampai putus lagi karena yang tadi, karena kesalahan sendiri ya guys. Loli tete terus ya. Oke. Ini udah mau 5:30 pagi ya guys. Aku hilang olang-olang ya, Mai. Sudah banyak yang berserakan lagi guys, nilonnya guys hampir habis ya. Ini yang tarik ini menggunakan teknik apa ya, sebelah kiri kak dia biasa tariknya, sebelah kiri ya guys. Sudah dipemberat ya guys. Ini tinggal oke, kita pantau aja. Kibu ganjo kibu, sama itu ganjo kibu. Oke, ada Om Godi lagi mau ganci lagi. Saya pantau dari atas aja ya guys. Om Pulu juga hadir guys. Di sini nih banyak yang hadir. Bantu gancu. Tinggal koyo. Oke guys, ini sekarang tunanya sudah mulai mendarat. Pertarungan semakin sembunyi ya guys. Oke, kita lihat ke sini saja. Mana dia? Ternyata dia sembunyi di sini, guys. Dan yang lain masih perbaiki nilon-nilonnya karena sudah. Oke, guys. Oke, angkat dia ke sebelah. Kawan nih, angkat. Thank you.
Kandungnya lah hilang, gak ngejam seto-seto. Mantap. Langsung dikasih keluar tali perutnya, guys. Insannya. Jadi saya di 03 lagi, guys. Biar ya. Jadi mau lihat tarikan-tarikan para angler di 03. Nanti insya Allah lagi saya akan nginap lagi di rumpon bambu 01, lihat-lihat para angler yoga strike. Tapi saya mau lihat om-om puluh di sini dulu, masih kangen dengan para angler yang di 03 lagi, karena sebelumnya saya 3 kali trip saya di rumpon 01, guys. Oke, ini lagi cari umpan lagi om puluh. Semoga dapat. Umpan sekarang susah ya, guys. Momarnya tidak mau tabrak jaring. Tinggal kita akal-akalin aja gimana caranya bisa mendapatkan umpan momar dengan cara mematikan lampu. Ya, sebentar kita lihat ini lampunya akan padam, guys. Pas kita matiin lampunya, maka momarnya lari-lari ya, guys. Sehingga bisa menabrak. Oh, momarnya. Oh, apa saya bilang, guys? Sudah dimatikan. Jadi gelap lah. Gelap. Kita tunggu aja ya, guys. Pasti akan dinyalakan kembali. Oke. Dan akan dicek apakah jaring sudah ditabrak oleh momar. Ini di sini satu juga ada jaringnya. Oh. Oh, 40 ini memang. Ternyata banyak sekali, guys. Woi, banyak. Datang. Oke, guys. Banyak momarnya, guys, banyak. Om puluh ini apa saya bilang. Oi, banyak sekali, guys. Oh, mah itu banget loh yang udah dipakai talu. Temu tadi muka. Lihat dulu, cek yang di sana. Oh, tata. Ya. Ada teteh. Nomor rugi banget gue ate. Sabar, guys. Om dia hela pelan dulu. Guys. Ambo mau ke mana? Aduh. Oke, guys. Nanti ambil umpan. Oke, kita berikan ke om saya. Oke. Kita lihat juga apakah ini ditabrak. Oh, di sini juga ada. Buruk ini nih. Bo Ipan. Oke, saya culik dua ekor. Oke. Ini yang berserakan, guys, nih. Yang mati, guys. Oke. Boleh itu ya, guys. Oh.
Oke, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bunuh tangan ya. Masih mati ya. Apa ini guys? Kita lihat apakah ikan apa ini. Ada apa betul ini? Coba ada apa betul ini? Oke guys. Sudah pula betul lewat deh. Tidak pula ada apa? Tidak ada malu deh. Kurasi. Kurasi itu. Malah ada malu itu mengambil. Sampai dulu mati. Oke guys. Alhamdulillah ini strike. Om saya ini kita santai-santai, tidak tahu ikannya sudah kasih lari senarnya ya. Oke. Ini atau ladu enggak? Oke. Jadi kita mau kalau petang aku ulang. Jadi ikannya kasih lari kembali ya guys, padahal sudah di pemberat. Oke, tarik terus. Sini lagi ngapain? Oh, lagi main handphone guys. Oke, kita oke, om saya lagi. Semoga ini bisa didapatkan tandanya nilon guys di. Tiba megang juga. Ini baru mandi guys. Jali hui dong, gak hutan ada tika deh. Ay, uang alam lo ya tipe. Tambah, tambah. Go. Kembalahan dia guys. Sekalor. Guys. Jadi dia habis mandi guys. Habis mandi dia guys, tapi tidak strike. Habis cepat mati dia guys. Kalau lo tiu ombo. Lajang. Lajang. Ini ya guys. Kailnya guys, mata kail Chicago. Oke, ya sudah. Oke, Kibo, mana tenagamu? Oke, kita. Oke. Okay. Ini baru habis mancing cumi. Ompulu dari mana? Ompulu dari mana? Cari cumi guys. Oh, cari cumi guys. Ya tahu.
cuminya berapa ya? Eh, satu ekor saja. Satu ekor, guys. Oke. Oke, mantap. Dan angler Omi, karena dia yang sudah masak, jadi dia mau pertama coba poki-poki terong bikin santan. Oke, lanjut part 2 Om Pulu lagi. Tadi baru ikan biasa saja, ini pakai kuah lagi. Om Pulu ini Om Pulu. Maju konser. Apa tapi dia main? Nggak sabar tinggal. Eh, nggak mesti tidak eh. Konsumsi oli tin. Guys, jadi saya mau coba makan juga. Ini kita cuci sedikit lagi, guys. Airnya, guys. Mau ngapain dia? Terus ikuti video-video kami ya, guys. Mau makan, mau apa, beraktivitas, guys. Begitu dulu, guys. Supaya jangan bangun, mau ngelak. Kita dinginkan dulu ya, guys. Guys. Bopong bukan itu. Oke. Maju. Mai. Kata maju itu ya, guys. Kalau maju itu berarti sekarang waktunya makan. Maju, guys. Oke, Om Pulu lagi. Boleh ya, guys. Oke, siapa lagi? Maju. Yang di atas. Oh, yang lain masih tidur. Yang lain nonton HP. HP, maju. Oke. Oke. Oke, Om Pulu aja. Saya mau dinginkan nasinya dulu ya, guys. Oke. Oke, terima kasih sudah nonton video kami. Nah, nih, baru dibangunkan sama angler lainnya. Dan ini ada yang lagi strike ya, guys. Oh, lu ali muda tolong. Jadi udah jam berapa ya, guys? Udah jam 4 subuh.
tunggu sampai ikannya naik ya guys. Jadi saya ini baru bangun jam 5, masih belum pik ya guys. Oke. Ini ikannya juga makan subuh-subuh ya guys. Dan sudah 4 ekor semua tunanya ya. Dan di sini juga sudah ada sih. Oh, tanggul bangga itu. Mata bolok teh. Tengok guys, kita lihat ini putus guys. Oh tak atang. Oh putus, mana dia punya nilon guys, mana saya lihat guys. Belum rezeki guys, ini putus ya guys. Bagaimana dia terlalu kancing-kancing. Aduh mantap, mantap, belum rezeki. Aduh tarik-tarik terus. Jadi putus ya guys, padahal sudah tinggal berapa meter lagi tunanya akan mendarat, tapi sayangnya belum rezeki. Oke, jadi kita ke belakang saja ya guys. Wah sudah mau hampir full guys ya. Mau tolong. Paling besar eh. Ya,
tiap mall itu itu. Oh, itu yang gila pandang sama yang kata aku. Oi, non vuole la mamma, sta di lei, oi. Angler Omi lagi sudah pindah lagi keberuntungan di Angler Omi, bukan lagi di Om Pulu. Ini sudah strike kedua lagi. Ini orang baru bangun. Om Pulu. Tarik. Oke. Oh, yang lain makan apa ini, snack? Satu dong. Ini. Kita santai-santai di depan, ternyata sudah ada yang strike. Tak boleh ini. Yang pemandangnya. Cuma kalau lalu turun teman. Ya, mana mana. Oke. Normal ya? Oke. Tarik. Los dulu, los. Nah, lari-lari terus guys. Jadi kita biarkan talinya ya. Jadi kalau tunanya lari, jadi kita lepaskan terus nilainya, jangan sampai putus. Ah, nanti kemudian kita tarik lagi. Om Pulu jadi tukang kancu lagi ya. Ini pelan-pelan. Pelan-pelan.
Kopi di lele, mau kopi mau ulang tahun ke kopi. Banyak tukang ganjo di sini guys. Tak boleh tiada mai latih dia. Jam hari ni petang hula. Sudah banyak peminumnya guys. Apa pakai topi tim hip hop? Tarik. Tarik. Kita lihat apakah ini tuna mata besar atau cuma tuna biasa atau yellowfin tuna. Hei, kasih banyak sana itu mi, murasa. Oh, sudah di jemberat ya guys. Ada mata itu yang putotoy. Oh, sudah ada guys. Mata gobang guys. Bola mata. Mata besar guys, teh bola. Woi, longgolo loyo aja mata bola. Ah, apa tahu lihat oleh oleh kau siapa tahu poli? Ah, lihat main ni mana mu? Main. Kau mau keganjo tak? Allah. Mata besar guys. Mantap guys. Oh. Mampu tak tolol dia guys. Mati kan? Mati kan? Hey guys, tadi dia mengkilat mengkilat. Hey, cepat ya guys. Mata besar. Oh ni yang masak ni kasih banyak uti. Mensat tidak bagus. Ah, koki ya. Cuma koki lihat lihat saja. Koki bilang tes keluar saja. Ke pasar. Oke guys. Ya sudah kelaparan lagi ini si angler satu ini. Ah, itu mati. Salah eh. Yang mulai main itu mah. Makai gorobot timah kita ni ya, kondi lopo. Hey, dema, dema teki utama kita ni makai gorob aja mak kostang.
Oke, ini mantap guys. Bagaimana, bagaimana kata-kata dulu buat tuna? Tuna bagaimana? Ayo, untuk kaweng. Ini guys, dia ya pakai untuk kaweng uangnya tuna guys. Ini bulan depan kaweng ke apa ya? Masak apa ini Mi? Sisa makanan saus. Awas itu. Oke, telur ya. Kita makan pakai telur lagi guys. Oke, mantap. Tadinya kita hanya santai-santai di depan karena sudah ada yang barusan strike, baru itu kita ngumpul di belakangnya guys. Di sini kita tadi guys. Nih, nyanyi guys. Belum dapat. Santai guys dulu. Oke guys, terima kasih. Guys, ini sudah dapat strike lagi angler Omin tadi subuh. Masih putus ya guys, dan kita lanjut lagi ini strike yang kedua. Oke. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis ya kok. Masih ada kah? Tarik lagi, jangan sampai macam yang barusan itu putus-putus. Hah? Apa sih yang menonton atau tak? Oke, tarik, tarik. Masih ada, jangan kasus poli. Yang mau ondok dalam kasih tolamu anu wah kasus suamu. Dia so jadi orang Bali dia guys. Santai ayo di. Santai jauh di santai. Jadi ini jangan sampai putus lagi karena yang tadi karena kesalahan sendiri ya guys. Loli tete terus ya. Oke. Ini udah mau setengah 6 pagi ya guys. Abah
hilang-olang-ol ya, Mai. Hah? Sudah banyak yang berserakan lagi guys, nilonnya guys hampir habis ya. Ini yang tarik ini menggunakan teknik apa ya, sebelah kiri kak, dia biasa tariknya sebelah kiri ya guys. Oh, sudah dipemberat ya guys. Ini tinggal oke, kita pantau-pantau aja. Kibu, ganjo kibu. Apa itu ganjo kibu? Oke, ada Om Godi lagi mau ganci lagi. Saya pantau-pantau dari atas aja ya guys. Om Pulu juga hadir guys. Di sini nih banyak yang hadir. Bantu-bantu gancu. Oke guys, ini sekarang tunanya sudah mulai mendarat. Pertarungan semakin sembunyi ya guys. Oke, kita lihat ke sini saja. Mana dia? Oke guys, sekarang saya mau pergi ke rakit sebelah ya guys. Dan kini sudah melewati dua rakit. Dan sekarang ini saya mau cari jaringan untuk komunikasi di darat ya guys. Kebetulan rakit ini juga saya pernah tempati. Sini juga banyak ikannya guys. Tapi sekarang rakitnya sudah rusak guys. Sembunyinya sudah nggak ada. Dan kebetulan sekarang saya mengajak teman saya untuk pergi nelpon ke rakit lainnya guys, karena kemarin saya sempat hanyut karena saya larinya sendiri pakai perahu yang satunya guys. Jadi saya ngajak teman saya biar kalau saya rusak perahu saya ada yang bisa lihat saya guys. Dan alhamdulillah kemarin itu sempat ada yang temukan saya dan bawa saya kembali ke rakit saya lagi ya guys. Oke, dan ini sudah dua rakit saya tinggalkan, tinggal satu lagi guys, dan kita bisa dapatkan jaringan dan bisa komunikasi di darat. Karena di rakitnya saya udah kehabisan es, ntar ikannya tidak akan masuk lagi perusahaan guys, akan rusak. Sekarang saya di daerah Tamrau ya guys. Oke, kita mau lewati rakit yang di sana guys, yang satunya. Oke. Baru pulang dari 02 nih, padahal di sini banyak strike. Ada Engler konser dengan adiknya Engler Omi di belakang Engler Ivan nih guys. Dan kita mau pulang ya guys. Ini kita sementara pembongkaran di 03 dan sudah ada yang strike. Dan ini ikan yang kita akan bongkar ya guys. Nah,
lebar eh. Ada guys, tunanya sudah kelihatan guys. Sudah kali roniti, berpanjang, dia lebih bawa ekor. Bismillah. Guys, ini set kita buru-buru ke keluar es. Ini yang perakan sudah berhamburan, guys. Aduh. Ini lihat tahu sana, bro. Ini. Nah, mana?